Assalamualaikum, balik lagi sama saya. Ayo kita bahas lagi teman-teman. Dan di video kali ini gue gak bakal bermain game atau semacamnya atau challenge ya. Karena udah kapok guys, sementara ini kapok dulu, perut gue gak kuat. Oke. Jadi di video kali ini gue bakal kasih tahu pada teman-teman bahwa channel gue sudah dimonetisasi. Yeay, akhirnya. Setelah menunggu 8 bulan teman-teman, akhirnya video gua lagi. Akhirnya channel gua sudah dimonetisasi oleh pihak YouTube. Thank you YouTube dan thank you pada teman-teman semua yang sudah support channel ini, dan makasih juga pada Tuhan yang sudah memberikan ini semua gitu kan. Thank you banget lah pokoknya. Dan okay, jadi gua bakal sedikit berbagi cerita gua mengenai monetisasi ya, yang ternyata lebih dari 1 bulan guys. Lebihnya itu lebih banget gitu loh. Gua kira okay, kita bakal bahas satu persatu ya. Ketika gua mendapatkan monetisasi itu, ya perasaan gua sangat seneng banget lah. Maksudnya bayangkan guys, 8 bulan guys gua nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba hari Jumat kemarin jam 4:30 dapat email dari YouTube. Ini dia untuk emailnya. Congratulations dari YouTube team ya. Congratulations, kamu sudah masuk ke komunitas YouTube ya. Udah masuk partner ke program YouTube. Wadaw, keren. Akhirnya gua sudah masuk ke YouTube partner program. Gila, ini lama banget sih guys asli. Tapi selama kurang lebih 8 bulan tidak dapat AdSense tuh, gua nggak sama sekali diam aja gitu. Gua tetap upload video, gua tetap konsisten. Meskipun ya kadang 2 minggu sekali baru upload gitu kan, tapi gua akan usahain untuk upload terus-terusan gitu ya. Dan minimal sih memang untuk uploadnya itu seminggu sekali ya guys ya, dan gua usahain untuk tidak sama sekali terkena copyright ya. Itu udah parah banget kalau misalnya kena copyright. Tapi nggak masalah ya. Karena temen gue juga ada salah satu YouTuber juga yang dia sudah dimonetisasi lebih cepat malah daripada gue. Dia 5 bulan dan dia bisa dapat monetisasi padahal channel dia kena copyright 1 lagu. Tapi itu masih bisa diterima YouTube gitu loh. Jadi gak mesti juga sebenarnya. Jadi thank you banget buat temen-temen semua yang udah support channel gue sampai sejauh ini. Gila, ini bener-bener perjalanan yang sangat panjang. Gua pertama kali mendapat kabar peninjauan itu waktu bulan Februari 2019, akhir Februari 2019. Dan sejak itu gua menunggu, bulan Maret belum dapet, bulan April belum dapet, bulan Mei belum dapet. Nah, di bulan Juni dan Juli ini bulan-bulan dimana gua merasa kayak berat banget ngejalaninnya gitu loh guys. Tapi gua tetap push diri gua untuk tetap upload sampai bulan Juli, Agustus, September, dan sekarang udah Oktober baru dapat guys. Jadi buat teman-teman yang mengharapkan bisa cepet dapat monet itu, sebenarnya kalian harus mikir ulang lagi gitu ya, karena semua ditentukan sama YouTube ya. Kalau channel teman-teman belum sama sekali monetisasi apabila lebih dari 1 bulan, itu tandanya channel teman-teman sedang direview sama orang asli, bukan robot lagi. Nah, biasanya kalau yang robot itu 2 atau 3 hari setelah mendapat kabar masuk dalam peninjauan itu udah diterima. Tapi kalau yang udah sebulan kayak gua ini, udah lebih ya, udah 8 bulan gua apa belum dapat monet, sampai bulan ke-7 belum dapat monet, gua nggak diam, gua melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh YouTuber pemula yang lainnya. Begitu mereka masih belum dapat monetisasi, akhirnya mereka juga dapat, dan gua juga tiru apa yang sudah mereka lakukan, dan alhasil berhasil juga di channel gua gitu. Gua pikir nggak berhasil ketika gua meniru tutorial dari temen-temen gua yang gua lihat juga yang berhasil monetisasi channelnya. Jadi gua bakal kasih ke temen-temen beberapa tips, tapi itu nantinya bakal ada di video sendiri, nggak bakal di video ini. Gua cuman cerita aja pengalaman gua selama 8 bulan nggak dapat monetisasi sama sekali. Jadi ini purely cerita gue lah, akhirnya gue bisa dapet gitu kan. Okay, untuk emailnya tadi kita sudah lihat teman-teman, dan di sini gue bakal kasih tahu ke teman-teman beberapa yang sudah berubah di channel gue ya. Waduh, ini thank you banget lah pokoknya.
buat teman-teman semua yang selalu support channel gua ya. Kalian luar biasa banget pokoknya ya. The best. Nah, ini dia untuk Ekibas-nya nih. Nah, ini untuk monetisasinya, Anda dapat menggunakan iklan untuk monetisasi video. Waduh, akhirnya sudah hijau juga, teman-teman. Itu gua kaget banget, guys. Itu gua apa ya? Seneng sekaligus sedih gitu loh. Karena 8 bulan tuh bukan waktu yang sebentar, Pak. 8 bulan tuh waktu yang lama. Terus banyak juga temen gua yang sudah 1000 subscriber ke atas, kemudian sudah mendapatkan 4000 jam tayang pada menyerah, teman-teman. Iya, banyak banget. Buat teman-teman yang pengen bikin YouTube atau sedang dalam masa peninjauan, jangan sama sekali menyerah ya. Karena penting bagi kita untuk terus konsisten dalam membuat video ya, teman-teman. Di sini tertulis selamat datang partner YouTube. Selamat, Anda sudah siap untuk mulai menghasilkan uang dari video. Oke, di sini ada signifikansi data, manfaat eksklusif bagi kreator, dan sistem dukungan khusus. Jadi untuk yang sudah dimonetisasi, teman-teman bisa langsung bisa komunikasi langsung ke pihak YouTube-nya. Jadi bisa langsung email, nanti ada dukungan emailnya. Kalau kemarin sebelum gua dapat monetisasi, gua cuma bisa lewat kirim masukan, tapi sekarang udah bisa gitu. Mantap. Jadi itu saja guys untuk cerita mengenai monetisasi gua selama 8 bulan yang penuh perjuangan. Tapi teman-teman yang masih dalam masa peninjauan, tetap semangat, jangan menyerah, tetap membuat video yang menghibur banyak orang ya. Intinya seperti itu. Dan thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa tinggalkan tombol like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya buat teman-teman yang pengen nonton video Ekibas yang terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. See ya.